4 sendok makan. Ini terakhir kita pakein kecap manis. Yeay, tadi saya udah lihat proses pembuatan bandeng. Sekarang waktunya saya untuk mengkreasikan bandeng ala saya. Oke, jadi tadi bandengnya ini mau saya marinate dulu. Dimarinasi gini, gampang banget. 2 siung bawang putih. Ini mau dicincang halus. Terus saya punya bawang merah. Jadi ini emang mau bawang putih dan bawang merahnya mau dipakai lebih banyak. 4 siung cukup. Sambil dia mau kita potongin slice. Olesannya juga, ini saya mau bakar bandengnya. Dah. Sekarang kita masukin bawang merah dan bawang putihnya. Saya punya lime juice, ini tuh air dari lemon. Jadi ini 4 sendok makan. Ini terakhir kita pakein kecap manis. Kecap manisnya 5 sendok makan. Lalu saya punya margarin, kita pakai 3 sendok makan. Jadi itu gampang banget. I almost forgot. Garamnya lupa nih, harus dimasukin di sini. Kita kasih garam setengah sendok teh. Aduk lagi. Pemirsa, ya bumbu olesannya udah jadi. Nah, sebelum diolesin, kita potong dulu ikannya. Kita sayap. Bakar, saya mau staff itu diisi. Ini saya punya ada kemangi, daun kemangi. Kita staff di dalamnya, kayak gini. Terus saya mau kasih rawit. Ya, ikannya udah disiap untuk dibakar ke grill. Jadi grillnya juga saya udah panasin, saya pakai bara. Saya grill sekarang. Bandeng bakar isi kemangi, sambal mangga ala Chef Priscil.